Hai, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi di channel saya Winanda Praditama. Setelah sebelumnya atau video sebelumnya saya mereview atau unboxing untuk sepatu. Kali ini saya ingin unboxing lagi diecast. Setelah lama juga nggak beli, sekarang iseng-iseng beli. Bukan iseng-iseng beli, nggak sengaja ketemu di minimarket. Salah satu hal yang membuat saya ingin beli ini karena ini adalah salah satu mobil yang keren banget dari pabrikan yang sebenarnya underrated ya. Di sini udah ada tulisannya Majorette Street Cars. Nah, jadi hayo, mungkin udah ada yang bisa nebak saya mau ambil apa. Di sini ada logonya Kia, Suzuki, Lamborghini, dan masih banyak lagi. Ada Nissan juga. Tapi di sini mungkin yang lagi rame untuk Majorette, ada yang bisa nebak ini apa? Oke deh, jadi langsung aja kita mau kasih tahu, ini adalah Majorette Suzuki Jimny. Yeah. Aduh, ini nggak bisa jelas ya. Sebentar, ini saya jelasin dulu nih. Oke. Okay. Aduh, nggak kelihatan. Nah, udah kelihatan ya. Suzuki Jimny, bro. Ini keren banget warnanya. Ampun Tuhan. Hijau. Ah. Terus nih grill depannya. Ih, keren banget, keren banget, keren banget. Aduh, jadi nggak sabar pengen buka nih. Tuh, belakangnya udah keren banget. Jadi kita mau persiapan langsung membuka saja si Majorette Suzuki Jimny yang memang ini kayaknya keren banget dan jadi inceran banyak orang. Majorette itu jarang loh jadi inceran banyak orang karena Suzuki Jimny ini emang salah satu yang keren. Kalau nggak salah tahun kemarin juga ada yang barunya ya untuk aslinya. Jadi kita langsung mau buka aja. Nah, kotak di bawah plastik ini sebenarnya itu memang untuk membuka. Mungkin ada yang belum tahu. Ya mungkin lagi ada yang nonton teman-teman diecast yang baru ini ya, baru ikutan. Nah, di situ fungsinya buat membuka biar lebih enteng. Oke. Okay. Nah, ini kita sudah buka dan kita ambil. Oh my god. Ternyata oh. Keren banget. Kalau udah dibuka ini keren banget. Saya sebenarnya agak pesimis ketika waktu di dalam kartnya tadi. Ternyata kalau udah dikeluarin gini luar biasa keren banget asli. Asli ini warnanya hijau apa ya? Jungle green gitu kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih jungle green ya kalau seperti ini. Ini tuh Majorette edisi baru. Maksudnya Suzuki Jimny edisi baru, tapi Majorette juga edisi baru. Ini tahun 2020-2021. Untuk Jimny yang hijau ini kayaknya Jimny rilisan ulang ya, yang emang dirilis lagi kalau nggak salah waktu itu mobil aslinya ya. Ini keren banget, seperti biasa base-nya besi dengan warna hijau yang oke banget. Terus, aduh ini keren banget lagi. Rooftopnya itu plastik, ada grillnya juga keren banget. Terus catnya juga halus ya. Ini plastik ya. Keren banget. Aduh, bannya juga masih seperti Majorette pada umumnya, bisa megas gitu ya. Oke deh, jadi ini emang salah satu yang ditunggu-tunggu buat para pecinta diecast. Aduh, ini luar biasa keren banget. Ini kalau nggak salah Jimny, Suzuki Jimny dari Majorette ini ada beberapa seri ya. Tuh, lihat di bawahnya Suzuki Jimny. Ampun, keren banget. Di beberapa seri yang lain selain yang warna hijau jungle green ini, itu ada banyak banget edisinya. Ada pokoknya paling banyak itu di edisi tune up car ya. Itu di tahun 2020, pokoknya 2020-2001 ya. Itu banyak banget, ada yang warnanya putih army, lalu putih oranye yang emang lagi banyak juga dicari.
Ada juga nanti yang hijau. Hijau army, lalu ada ungu tamponya old school gitu juga ada, dan yang terakhir warnanya hijau lebih cerah dengan tampo atau gambarnya agak sedikit belum tahu juga nih saya. Tapi ini emang keren banget sih untuk Suzuki Jimny edisi Majorette yang ini ya. Nih bannya nih. Kalau kalian tahu. Nah, ini kalau di Rubicon sebelumnya itu bisa megas banget ya. Pegas banget. Nah, sekarang karena ini mungkin agak sedikit ceper, jadi ya nggak bisa kenceng-kenceng gitu kalau megas ke atasnya atau pernya lah istilahnya. Tapi keren sih Majorette. Saya lupa harganya berapa ini, mungkin sekitar 30 ya sekarang, saya lupa deh pokoknya. Jadi ini emang aduh, wajib banget deh buat teman-teman untuk beli Suzuki Jimny ini. Lihat dong grillnya dong, grillnya warnanya grillnya, tapi sayang banget sih bannya tuh menurut saya agak kurang sip. Andaikan bannya karet gitu ya, ya mana mungkin bannya karet. Tapi overall ini keren banget, jadi buat teman-teman silakan dicari atau dibeli Suzuki Jimny Majorette. Mungkin ya siapa tahu Anda beruntung ya. Jadi gimana buat teman-teman yang mungkin udah punya atau udah beli, worth it banget ya dengan harga segini untuk dapetin Suzuki Jimny. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Untuk Suzuki Jimny edisi Majorette kali ini. Dan kalian tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.